Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berkesempatan mendokumentasikan kegiatan hari ulang tahun Dharma Wanita Persatuan ke-22 di lingkup pemerintah Provinsi Maluku Utara. Kegiatan Dharma Wanita dilaksanakan pada hari Kamis 11 November 2021 tepat pukul jam 8.00 bertempat di halaman kantor Gubernur Gosali Puncak Sofifi. Tema yang diangkat pada perayaan HUT DWP ke-22 Provinsi Maluku Utara, membangun ketahanan perempuan Indonesia melalui kesehatan mental dan pemulihan bisnis UMKM. Yang terhormat, rangkaian kegiatan HUT DWP ke-22 mulai dari defile peserta, yang kami hormati, kemudian pembagian sembako kepada office boy atau cleaning service di lingkup pemerintah Provinsi Maluku Utara, serta ada dua lomba yang dilaksanakan. Yang pertama merangkai kata dan lomba estafet air pakai sarung. Saya hormati, berdasarkan pantauan di lapangan, acara HUT DWP mulai dari jam 8 sampai dengan jam 3:30 sore. Acaranya sangat meriah, antusias dari para peserta masing-masing DWP membuat suasana kegiatan begitu gembira. Anggota yang sempat hadir pada siang hari ini, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, bantuan sosial dalam bentuk paket sembako kepada masyarakat yang kurang mampu di beberapa desa masing-masing di Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Halmahera Tengah, dan Kabupaten Halmahera Utara. Juga bantuan santunan dan alat tulis bagi siswa sekolah dasar di Desa Tomiku, Kabupaten Halmahera Barat. Demikian rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini, termasuk kegiatan peringatan puncak pada hari ulang tahun ke-22 Dharma Wanita Persatuan Provinsi Maluku Utara, merupakan kegiatan nasional yang harus dilaksanakan oleh Dharma Wanita Persatuan di seluruh Indonesia. Sedangkan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka menyambut HUT Dharma Wanita, kegiatan ini dibuka langsung oleh Sekda Provinsi Maluku Utara. Biasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan rahmat serta nikmat kepada kita sekalian, terutama nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat menghadiri pencanangan hari ulang tahun dan wanita persatuan ke-22 Provinsi Maluku Utara. Hadirin yang berbahagia, sejak munculnya virus corona tahun 2019 lalu, hampir semua tatanan kehidupan selama 2 tahun yang kita lewati sangat terganggu. Tidak hanya aktivitas pemerintah nyaris dilakukan di rumah, namun sektor lainnya juga merasakan dampaknya. Dunia usaha banyak yang tutup, perusahaan banyak merumahkan karyawan, bahkan UMKM sendiri banyak yang tidak bisa digerakkan. Di masa transisi seperti ini, dibutuhkan kekuatan mental agar mampu melalui semua rintangan. Dia melihat toples itu dengan perasaan benci, saya benci sekali toples ini. Kemudian toples yang satu dia tidak peduli, dan toples yang satu dia pandangi dengan perasaan cinta. Beberapa waktu kemudian, setelah itu, maka yang terjadi adalah ketiga toples itu, ternyata yang dia pandangi dengan perasaan benci itu semua beras yang ada dalamnya busuk, hitam. Kemudian dia tidak peduli separuhnya.
dan yang dia pandangi dengan rasa cinta itu sangat utuh, tetap seperti semula. Nah, itulah menunjukkan bahwa sebenarnya kemampuan untuk transfer, kemampuan untuk saling mengasihi itu memang harus disertai dengan perasaan. Jadi itulah yang bisa mendorong kita harus saling. Mungkin kita pernah berpikir bahwa ada orang yang tiba-tiba, tadi malam saya mimpi kamu, saya juga mimpi. Nah, itu mungkin pada saat tertentu itu kita berada pada frekuensi yang sama, begitu ya. Nah, oleh karena itu, samakan frekuensi. Begitu kita selalu menyukai, selalu menyenangi, maka dia akan menjadi baik. Baik, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk pelepasan balon dan rangka rangkaian acara HUT. Harapan Ibu Sekda untuk ulang tahun DWP ke-22. Harapan saya semoga Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sulawesi Utara dengan unsur pelaksana bersama-sama bergandeng tangan dengan Dharma Wanita Kabupaten Siak Provinsi Maluku Utara untuk kita membangun Dharma Wanita di Provinsi Maluku Utara semakin maju dan sukses. WP adalah organisasi mandiri yang tidak terikat dengan partai politik.